Ih, mantap betul mericanya orang. Nah, ini teman-teman. Tumpang sari ini di bawah pohon jengkol nih, teman-teman. Lada dicampur pohon jengkol. Ini tanaman tumpang sari, teman-teman, karena dicampur dengan pohon jengkol. Tapi mantap, teman-teman, tidak berpengaruh dengan merica, teman-teman. Ya, ini pohon jengkolnya, teman-teman. Lihat besar, di bawahnya itu tanaman lada. Coba kita lihat lagi, teman-teman, ya. Coba, nah, ini pohon jengkolnya pada besar semua, tinggi-tinggi. Kita lihat tanaman jengkolnya, teman-teman. Tuh, ini tanaman jengkol, teman-teman. Jengkol, dan ada juga ini, kayaknya ini ada tanaman coklat kakao. Ini campurannya ini. Ini sangat subur, tanaman campur, tanaman jengkol nih, teman-teman. Jengkol, ada juga coklat. Jengkol semua nih, teman-teman. Campur tanaman lada. Jengkol, pohon jengkolnya ini sudah berbuah, teman-teman, sudah belajar berbuah. Coba. Sangat subur. Jengkol-jengkol semua, teman-teman. Ini kebunnya Pak Tohib. Pak De sudah berumur 4 tahun, teman-teman. Ini kalau yang apa namanya lain.
kita mau tanya-tanya dulu teman-teman. Petinya kenapa kurus itu? Petinya? Kenapa? Agak kurus. Ya, tuh masih 20 pohonan peti. Dari semprot peti ini. Mata semprot itu kan, nganggu alika. Coba, jamur mulai ini. Nah itu berapa pohon kemarin yang ditanam sana itu? Apa? Petinya. Rumput paling 2 bulan aja tuh, kencur itu. Wih, di bawah pohon jelek. Ih, sur memang. Ada kekencur begini jeleknya. Coba teman-teman, kencur juga ada nih teman-teman. Waduh. Jeleknya itu, Pak. Pokoknya tumpang sari kan loh. Tumpang sari ini tanamannya Pak Tohir ini teman-teman. Ada kencur lengkap semua di sini. Pokoknya yang paling susah daerah Bengkok bawah. Lebih 30 macam tanaman. Lebih 30 macam tanaman katanya ini. Wah ini calon-calon. Calon-calon milioner. Insya Allah ke depan. Coba tanaman ladanya teman-teman baik. Ini sudah bagus. 6 bulan gak diurus merica, kurus gitu. Ini sudah termasuk karena kesibukan. Sudah pemain. Itu jalur dikit nih pada itu. Nah, ini. Apa? Baik sih, benar ngenen sih. Lihat pohon petenya. Ya, 20 pohon lebih. Oke, teman-teman, terima kasih banyak.